غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول يفقه القول يفقه القول. اللهم حوّن علينا مصائب الدنيا وردنا بقضائك وقدرك وتولنا في الدنيا والآخرة فإنك خير المتولين يا رب العالمين. فأما بعد. Yang berbahagia lagi yang berusaha seluruh ahli jawatan kuasa tadbir surau Jumaat surau Al-Amin di Bandar Tun Hussein On ini, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan Najah, tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang, ikhwanil muslimin, sidang jemaah yang berbahagia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah kerana dengan izin kurniaannya, limpah rahmahnya, inayahnya, nusrahnya, maghfirahnya, pada malam ini kita dapat bersama setelah kita cuti 3.5 bulan, memberi laluan kepada penangguhan bukan sekadar kuliah, bahkan salat berjamaah dan Jumaat sekaligus kerana COVID-19. Tuan-tuan, kita semua sedia maklum. Dan setelah bulan Mac anda datang kali yang terakhir, April, Mei, Jun, tak boleh datang, datang bertemu muka, bersua majah, bertentang muka lah pada malam ini setelah 3.5 bulan, walaupun dalam PKP sempat ana isi 2 slot secara online Facebook dan YouTube. Terima kasih kepada Abang Amiruddin. Dan juga sebagai penceramah, pengkuliah diingatkan untuk norma baru dalam berkuliah ini. Ambil masa sedikit sampai jaiz 5 hingga 10 minit untuk ingatkan jemaah pasal SOP, peraturan dan juga pasal COVID itu. Pada ana buat syarak saja 5 hingga 10 minit panjang sangat, tapi sebagai ingatan untuk jemaah, termasuklah ustaz di sekolah, ingatkan pelajar 3 kali dalam sehari. Dalam minggu yang ketiga SPM ini, guru wajib ingat baca SOP itu 3 kali. Mula-mula PK, pengurusan kelas belum mengajar dah baca, dekat dengan 5 hingga 10 minit tu kena baca. Sepatut sekali aja, tak, lepas rehat baca lagi, kemudian sebelum balik baca lagi. Dan nak sambut pelajar pada 15 hari bulan ini lagi ramai. Sekarang ini 330 yang masuk mula-mula SPM, dan persekolahan penuh bermula 22 dan juga 15 hari bulan ini 1,800 pelajar, seolah-olah macam biasalah. Tapi masih perlu jaga peraturan SOP termasuk penjarakan. Jadi tuan-tuan pun kat sini pun sama, untuk kita belajar bukan di sekolah, bahkan di surau, jaga penjarakan. Tak pernah sepanjang hayat hidup kita solat dalam keadaan duduk jauh sebegini, kan? Tak pernah. Hanya 47 tahun Abang Amiruddin lagi lah dalam dunia ni, ini kali pertama kita duduk jauh-jauh, tak boleh duduk dekat-dekat. Dalam solat sepatutnya berdekatan, bersentuh bahu sama bahu, itu ukhuwah, persaudaraan, ada energi. Tetapi kerana maslahah dalam agama ini, lepas Quran, hadis, ijma', qiyas hukumnya, maka di sana sumber hukum Islam antaranya masalihul mursalah, di samping al-istihsan
dan juga al-uruf, antaranya masalihul mursalah, untuk jaga maslahah, untuk jaga maslahah kepentingan, maka kita dibenarkan, diharuskan. Kalau tak, tak boleh duduk jauh begini, kena betulkan saf, rapatkan saf, kan. Begitu juga di samping jaga penjarakan, jaga 3S, apa dia, sesak, sempit dan sembang dekat. Abang Ana dengan Abang Amiruddin pun tak boleh sembang dekat. Walaupun baik macam biasa berpeluk, kadang-kadang tuan-tuan punya baik bersalam, siap-siap cium pipi lagi, sama-sama laki dekat. Tapi itu sebelum. Untuk norma baru tak boleh sembang dekat. Tanda hormat macam ni aja bang. Macam ni aja. Macam jepuk dah rasa high, high kan. Tak boleh sempit, tak boleh sesak. Jaga 3W. Antara 3W itu, W yang pertama wash up. Di samping kena wear, kena pakai ni pelitup muka di samping wang. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama jaga supaya tidak ada kluster baru di surau Al-Amin ini sampai kita tak boleh berkuliah lagi. Walaupun nampak keadaan stabil elok, tuan masih kita perlu mengikut SOP yang betul pada solat Jumaatnya, jamaahnya. Samping dari sudut agama, jangan lupa banyak doa. Kerana yang memberi adalah Allah, yang mengangkat bala ini juga adalah Allah. Dan kita ucap tahniah kepada seluruh penduduk Malaysia ini. Kenapa? Kerana begitu committed, begitu konsisten, memberi, disiplin, kerjasama sampai kita dipuji oleh dunia. Di antara negara yang terbaik menyelesaikan masalah COVID sampai hampir kita boleh memutuskan rantaian pandemik COVID-19 ini. Tahniah untuk kalian semua. Sampai jangan lupa doa tadi. Doa macam-macam lah. Antaranya, Allahumma inna na'uzubika minal baras. Allahumma inna na'uzubika minal junun. Allahumma inna na'uzubika minal juzam. Allahumma inna na'uzubika min sayyi'il asqab. Kalau dicampur semua sekali, tuan-tuan dalam 3.5 bulan ni harap dah hafal doa ini. Bukan sekadar menteri wilayah yang dulunya mantan kita punya mufti menteri wilayah. Maaf, menteri wilayah tukar orang. Tuan-tuan, iaitulah mufti wilayah persekutuan yang dah jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri yang jaga agama. Bukan sekadar tuan-tuan diajar oleh Sahibus Samahah Dr. Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri, bahkan mula-mula saja masuk COVID-19 ni dah dibacakan doa itu. Ana harap tuan-tuan dah hafal. Kalau tak boleh hafal satu persatu itu, hafal combine, campur semua sekali empat itu. Allahumma inna na'uzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami minta jauh daripada penyakit baras, kusta, junun, iaitulah gila, wal juzam, penyakit sopak, wa sayyi'il asqam ni seburuk-buruk virus. Sayyi' ni seburuk, sejahat. Asqam termasuk virus COVID ini. Sambil tuan-tuan doa, apa yang tahu, kalau tak tahu bahasa Arab, bahasa Melayu, Allahumma rizqna, ya Allah bagi rahlah rezeki kepada kami, as-sihata, kesihatan, wal-afiyata, keafiatan, was-salamata, keselamatan. Allahumma rizqna as-sihata wal-afiyah was-salamah. Di samping kita jaga dari sudut dunia, jaga dari sudut akhirat, jadi banyakkan doa. Terus kepada kuliah. Dan kita norma baru pun kuliah sampai insya' saja. Kalau dulu boleh lajut 10 minit extra time. Kuliah subuh pun begitu. Paling tidak tuan dan juga puan, kita ada masa kurang lebih 45 minit. 8.45, jadi kurang lebih ada 34 ataupun 33 minit setengah. Kita sambung pelajaran 3.5 bulan yang dulu ataupun hampir 4 bulan ini. Tajuk kita Tarbiyatul Aulad Fil Islam, pendidikan anak-anak mengikut acuan dan kurikulum Islam. Kita berhenti ketika itu dan anak sambung melalui rakaman, melalui live pada bulan 6 hari itu. Pada awal kuliah melalui maya ataupun online,
tajuk luar daripada buku kita iaitu kelebihan Al-Quran. Dan tajuk bulan 6 itu nak mula balik sebagaimana diminta oleh Abang Amiruddin, iaitu sambung kitab kita yang ada kitab boleh merujuk, iaitu punca berlaku gejala sosial yang pertama dan yang kedua. Yang kedua itu dalam live itu kita tak sempat habis, kalau tuan-tuan follow lah, iaitu an-naza' wasyaqaq bainal aba' wal ummahat, perselisihan dan pergaduhan di antara ibu dan ayah. Dalam tempoh 33 minit kuliah ketika itu, kita mengupas tajuk 130, muka surat 130 ini, punca berlaku gejala sosial sebab penyelewengan anak-anak disamping kemiskinan yang menyelubungi setengah-setengah rumah. Yang kedua, punca perselisihan dan pergaduhan di antara ibu bapa. Masalah broken family ataupun ketidaksehaluan ataupun selalu bergaduh, selalu berselisih, selalu tidak tenteram. Ibu dan ayah ini menyebabkan kesannya kepada anak-anak. Dan pada malam ini, sebelum kita tengok punca yang ketiga, anda nak sebut yang tergantung, iaitulah tips petua. Tip ataupun petua untuk menjadikan rumah tangga kita hidup dalam aman damai, hidup dalam sakinah, hidup dalam tenteram, hidup di dalam rahmah. Kalau dulu kita belajar secara tak langsung, tak ada dalam kitab ya, tapi ana sebut di antara 8 pantang larang ketika kita bergaduh. Tak ada dalam buku. Tapi dia sebutnya di antara gejala penting yang menyebabkan penyelewengan anak-anak, perselisihan terus menerus. Biasa sekali-sekala dalam setahun, dalam beberapa tahun, biasalah, sedangkan lidah lagi tergigit. Tapi yang problemnya ialah perselisihan terus menerus, berpanjangan, macam anjing dengan kucing pula, like cat and dog. Suami isteri ni tak boleh tengok muka, asyik bergaduh saja. Dan kesungutan yang tidak terbatas antara ibu dan ayah, asyik bersungut, itu tak cukup, ini tak cukup, dia compare pula dengan kawan dia. Ini antara puncanya. Bagi 500 tak cukup, bagi 1000 tak cukup, bagi 1500 tak cukup, sebab dia banding dengan suami kawan dia tu gaji 20,000, yang kita gaji 1500. Bersungutan, duk bersungut itu, sungut ini pun telah kita kupas sebagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim pergi tanya kepada isteri Nabi Allah Ismail. Yang isteri dia duk merungut macam-macam, itu ini. Akhir sekali Nabi Allah Ibrahim kata, apabila Ismail datang, pesan ayah dia suruh tukar SL pintu yang dah robek itu. Yang dia faham maksudnya supaya ceraikan isteri yang tak elok, yang memburuk-burukkan suami ini. Itu pun telah kita bicarakan. Kemudian nas lagi, pada setiap masa bertemu, setiap masa bergaduh, dan mereka, si anak setiap membuka matanya di rumah, dilihatnya pertengkaran yang berapi-api di hadapan matanya, maka sudah tentu dia akan meninggalkan rumah yang gelap gelita itu. Gelap gelita pun anda telah kupas. Gelap gelita bukan tak ada cahaya. Itu mungkin juga memang betul duduk dalam gelap rancangan bersamamu, hulurkan tangan, ringankan beban. Contoh orang susah, jadi duduk dalam gelap, mungkin tidak ada lampu, mungkin tidak ada air, rumah usang, itu mempengaruhi. Tapi di sini mungkin bukan dalam gelap gelita kerana bil elektrik tak bayar, tetapi gelap gelita daripada rahmah kasih sayang ibu dan ayah. Tidak sebagaimana ayah orang lain yang ada masa untuk family, yang bawa dia berjalan-jalan, bukan sekadar berbicara, bercakap, tanya khabar, boleh jadi tempat luah keperasaan yang sudi mendengarnya. Ni tak ada mak dan ayah, jumpa gaduh. Jadi gelap gelita, tak ada rahmah dalam rumah dia, dia rasa duduk macam neraka. Sebab mak dia dihentak kepala oleh ayah dia, depan-depan dia, dia membesar dalam keadaan itu. Ayah dia cakap macam-macam sumpah serana, gelap gelita masa depannya. Ataupun yang dimaksudkan iaitulah nascaya si budak tadi akan meninggalkan rumah yang gelap gelita ini, yang Imam Ghazali pun sebut. Dia sebut apa dia? Jangan biarkan anak anda rasa yatim, tak ada ayah.
Jangan kita biarkan anak kita ini jadi yatim piatu. Tak ada ayah, tak ada ibu. Sedangkan dia ada ayah, ada ibu. Kenapa? Kerana dia tidak ada kasih sayang ibu dan ayah. Kita ni mungkin tak terasa, tapi ayah kita, mak kita tu, ataupun kita sekarang yang ada anak, anak kita terasa dia tak punya ayah. Sebab ayah tak spend masa untuk dia. Nak jumpa sebulan sekali, payah. Asyik outstation aja. Mak pun sama. Jadi dia mungkin terasa yatim, bahkan yatim piatu. Ini semua telah kita kupas. Kemudian kita baca juga, kiranya teman-teman yang ditemui itu, si anak merupakan teman yang jahat dan berbahaya, nescaya dia akan hanyut bersama-sama mereka. Ini dia panggil pengaruh rakan sebaya. Kalau dia jumpa kawan yang baik, boleh bagi motivasi pada dia, boleh bagi semangat, bimbing dia ke jalan yang betul, tak apa. Tetapinya apabila dia keluar daripada rumah, duduk kat rumah asyik gaduh je, baik duduk kat bawah bersama kawan-kawan rumah flat. Ingatkan duduk saja-saja je. Tetapi ada aktiviti lah, yang tak sekolah, yang dibuang sekolah, ataupun abang-abang yang digantung sekolah, ataupun budak-budak yang tak sekolah, ada aktiviti dia. Mengisap rokok ke, merempik ke, pecah rumah orang ke. Akhir sekali terlibat anak kereta yang baru tingkatan 2. Sebabnya duduk kat rumah asyik mak ayah gaduh saja. Jadi semua kronologi ataupun rentetan apa ni peristiwa itu telah kita baca dan sedia kita maklum. Sudah jatuh ditimpa tangga. Maka Islam, agama Islam dengan prinsipnya yang penuh kebijaksanaan telah menggariskan, iaitulah untuk mendamaikan rumah tangga ataupun mengharmonikan ataupun supaya tidak bergaduh selalu berselisih. Di antaranya kalau berselisih, kita dah belajar dahulu, antaranya kalau bergaduh, ketika gaduh itu, ketika sedang panah sama panah itu, ada banyak pantalala. Mungkin keadaan biasa boleh, tapi ketika gaduh, antaranya mengelak daripada apa dia, kata-kata yang sensitif tadi. Takkan tak ingat satu antara 8 tu. Mengelak daripada mengungkit. Mengungkit. Kita ungkit apa yang kita bagi dahulu pada dia. Ketika kita bergaduh, kita ungkit balik. Walau ketika kita bagi hadiah itu memang ikhlas. Sempena hari lahir ke, sempena hari ulang tahun ke, sempena apa saja kita bagi. Kita bagi memang hadiah 5,000 lah, rantai tangan ke. Ataupun kita bawa dia melancong ke. Tapi ketika gaduh, kita ungkit balik. Ha, itu cukup sensitif. Kau kena budi. Orang bagi hadiah dia 5,000 dulu. Ha, kita sebut yang kita bagi dia dulu. Dia pun ambil hadiah tu, dia pun hempak atas riba kita. Dah ambil lah, I pun tak nak you punya present. Ha, sebab kita mengungkit. Dulu orang bawa dia melancong dekat Australia, tak kena budi. Dia rasa tuan dan juga puan apa yang kita bagi dulu ikhlas, tapi sebab diungkit, bukan sekadar isteri kita. Kita pun sama. Kan? Diungkit apa yang dia buat, kita memang tak suka lah. Dalam keadaan marah. Jangan apa dia? Jangan dikaitkan antaranya ibu ayah dia. Kita kaitkan, kita gaduh dengan dia, kita kaitkan ibu ayah dia. Yang kita nak marah sangat, memang sama lah awak dengan mak awak ni, memang sama. Memang dengan mak ayah awak ni jenis bakar perempuan kebrek. Lagi marah dia. Walah mak ayah dia tak gaduh dengan kita, kita gaduh dengan dia, kita sebut. Ha, sensitif ku anda juga. Apa? Bukan itu saja. Jangan diaibkan fizikalnya. Ha? Jangan kita sebut fizikal dia. Eh, kita kahwin dulu memang fizikal dia pendek kan? Memang pendek. Yang kita minat dia tu memang pendek. Jenis bakar ayah seramu. Tahu, jenis baku ayah katik. Ma'ala jenis kecil. Tapi tika gaduh, kalau kita sebut, very sensitive. Dah lah pendek. Huduh pula tu. Hitam pula tu. Kita sebut tentang dia. Oh, tika gurau tak apa. Tapi ketika gaduh, kita pun tak suka kan. Orang sebut tentang, memang fizikal kita rendah, ataupun pendek, ataupun hitam. Tapi waktu kita kahwin dulu, belum kita bertunang merisik dulu, tak timbul pun. Kerana cinta itu buta. Masalah sebut apa Abang Syukri? Black is beautiful. Ha, hitam itu menawan. Itu dulu. Sekarang ini kita gaduh, kita sebut dah lah hitam. Awak ni hitam lah. Padahalnya tuan-tuan, memang hitam pun. Tapi dulu hitam itu menawan. Black is beautiful. Tapi tika marah, kata hitam cukup teguris hati dia. Ini contoh-contoh lah hadirat-hadirat. Yang ketika kita berselisih, bertelagah,
ataupun bergaduh, maka elokkan di antaranya pantang larang kata-kata, percakapan ataupun laras bahasa kita. Mungkin dalam keadaan biasa tak ada masalah, tapi ketika gaduh tuan dah juga itu perlu dielok. Siapa ada kitab? Kita belajar ni berkitab. Siapa ada kitab? Bagi anda minum air sikit. Ada? Tak ada ke? Abang Amiruddin ada kitab tak? Ada. Dulu ada seorang lah. Semua tak ada. Tak ada, anda baca. Abang Syuk ke ada dulu? Kau siapa ada kitab? Abang Syuk ke dia ada? Tak bawa. Al-ilmu fi sudur, ilmu dalam dada. Ustaz ni al-ilmu fil kutub, ilmu dalam kitab. Pasal tengok kitab. Jadi Abang Syuk ni ilmu semua dalam dada. Hadirin sidang jemaah, di antara tips ataupun petua untuk kita tadi bak bertelagah ataupun bergaduh, yakni tuan dah juga puan, untuk kita kekalkan supaya rumah tangga kita penuh dengan kasih sayang ataupun rumah tangga kita selalu bahagia, tidak sebagaimana mungkin rumah tangga orang lain. Di antaranya yang diajar dalam ilmu kekeluargaan ataupun dari sudut kaunseling keluarga ataupun dari sudut kebahagiaan keluarga, di antaranya pun tak ada dalam buku, tapi kita tengok sedikit bagaimana untuk kekalkan kasih sayang suami isteri berpandukan petua-petua mengikut kekeluargaan. Ringkasnya anda baca di antara lain iaitulah antaranya supaya kita rumah tangga kita tidak, kalau gaduh pun tidak sebagaimana orang lain, maknanya saling mengalah ataupun dia tidaklah baran sangat, ataupun dia kalau bergaduh pun tidaklah berpanjangan. Ketika pasangan dia marah, maka dia meraikan dia tak marah juga. Kalau kita marah dia marah, api dengan angin tak jadilah. Ketika dia jadi api, kita kena jadi air lah. Ketika dia jadi angin, kita kena jadi tanah. Walaupun sifat kita itu baran juga. Di antaranya untuk mengekalkan rumah tangga, suami isteri perlu amalkan antaranya solat berjemaah bersama. Solat berjemaah bersama. Dan ketika musim PKP hari itu, rasanya suami yang tak pernah berjemaah, tak pernah jadi imam, maka hikmah antara COVID-19 ini menyebabkan kita kali pertama menjadi imam. Bolehlah baca Al-Fatihah, doa-doa pendek, ada hikmah juga. Kau tak jadi imam juga, semayang kat rumah, kau tak boleh keluar, semayang masing-masing juga. Janganlah begitu. Dan kalau boleh dah habis 3 bulan ni, teruskan kelangsungan solat berjemaah bersama-sama. Cukup memberi kesan. Tuan-tuan, imam yang baca itu bukan imam masjid negara, masjid negeri, imam masjid besar ataupun surau Al-Amin. Imam itu adalah suami dia. Yang tak pernah dia dengar rupanya suami dia ada karisma ataupun ada watak kesuamian ataupun kebapaan. Dia baca rupanya sedap, macam Sudaisi. Alhamdulillah. Menangis isteri dia, kenapa? Kerana rupanya suami dia ni suara sedap. Sebagai contohlah. Dan sebelum daripada itu, mesti suami dia prepare dulu kan. Malam-malam, tamu-tamu ketika terawih hari itu kan. Paling tidak kalau tak apa surah Al-Baqarah, Wadduha tu dah hafal lah. Kau baca Quran surah Minas juga. Bukan salah inna ataina kal kausar, tapi takkanlah 30 hari abang asyik-asyik inna ataina kal kausar. Bukan memperlekehkan ayat tu, tapi paling tidak tuan dah juga apa, kita ada added value. Mak Saleh kata apa dia? Added value, nilai tambah. Lepas daripada itu kita pemula semangat untuk apa Quran, apa doa-doa. Lepas daripada kita berjumaah, pastinya bersalaman. Jadikan budaya. Lepas daripada kita solat berjemaah,
kita yang memimpin, kita kena ada ilmu lah. Lepas daripada solat, jadikan amalan ni, isteri cium tangan suami, anak-anak cium tangan ayah, emak, satu keluarga peluk, kan? Menimbulkan rasa takrim, rasa hormat, kan? Rasa tuan dan juga puan bukan sekadar dihormati suami tadi. Dalam solat diikuti rokok. Walaupun tuan-tuan ketika lain dia melawan, tapi dalam rokok dia kena rokok juga. Sujud, sujud juga. Walaupun sebesar mana, ikut iaitulah pergerakan suami. Itu salah satu tuan-tuan kena ikut ni. Jadi imam, tuan-tuan besar mana, dia jadi imam, imam tahfiz tu baru diploma. Kita master, PhD. Tapi apabila jadi imam, kita ikut taat, patuh segala pergerakan imam. Konsepnya taat. Kalau dulu tak berapa taat dalam solat, dia taat. Jahil macam mana berasanya tuan dah juga. Ketika dia berdoa, dia aminkan. Ya, isteri tadi. Walaupun dia CEO kat pejabat. Yang suami itu hanya, mungkin hanya office boy saja. Tetapi tuan dah juga puan, ketika itu pula, kalau jadikan budaya dia cium tangan suami dia, hadirat, suami pun kucup dahi dia, doa yang baik-baik, bukan sekadar I love you. I love you 2, 3, 4. Terima kasih jaga anak-anak saya. Saya sayang awak sampai ke syurga. Ya. Kalau boleh lagi, buat tazkirah. Tazkirah macam mana, tak ada ilmu. Tak apalah cakap apa ni 2, 3 patah hadis. Kalau tidak ayat apa tuan, pesan biasa. Abah tak ada orang lain kecuali anak-anak abah saja. Along, Allah, Aci. Abah tak boleh bagi harta yang banyak. Abah hanya boleh bagi pendidikan. Pesan anak-anak. Adalah masa anak-anak dengar. Untuk isteri pun begitu. Antaranya jangan tinggalkan, iaitulah solat berjemaah dalam keluarga. Dan kalau boleh teruskan sampai sekarang lah. Tambah-tambah kita tak boleh datang ke masjid. Tak boleh datang ke surau. Yang 40 orang saja. Jadi duduk kat rumah itu, tuan-tuan, maghrib, insya' jadi imam lah. Lepas daripada solat, jangan lupa cium tangan. Bukan kita cium tangan dia, dia cium tangan kita lah. Kalau sepanjang kahwin tak pernah cium tangan, tuan jadikan. Bukan sekadar adat yang baik, kita kucuk usap apa ni dahinya, doa yang baik-baik, peluk dan seumpamanya. Bukan sekadar solat berjemaah, diajar juga makan berjemaah. Untuk era kasih sayang ni, makan berjemaah. Makan dalam bentuk keluarga. Isteri masak, kemudian dah siap makan bersama. Itu pun boleh erat, iaitulah hubungan kekeluargaan. Kalau kita masak betul, tapi makan nasi yang sin pun tak betul lah. Kenyang juga. Tapi, ayo, nasi dah siap, makanlah. I nak tengok Korea. Dia tengok Korea, dia minat K-pop kan. Kita pun makan seorang. Senduk sendiri, masuk nasi, apa ni, letak nasi sendiri, air sendiri, itu tak betul. Bukan kita dengan isteri saja, anak-anak pun sama. Yang duduk dalam bilik itu semua turun. Tangan makan, makan bersama. Macam kita, orang-orang kampung dahulu. Jadikan budaya. Itulah makan berjamaah di rumah. Ini kita kadang-kadang kalau makan kat luar pun, nampak jemaah. Tetapi, antisosial. Sampai waiter tu pun dia tak tengok muka. Rupanya waiter tu pun sedara dia. Mak sedara dia, sepupu dia. Ini duduk tengok ni. Duduk kat kedai tu, tuan dah jom masing-masing tengok. Hak kecil, hak besar. Hak tu tengok Upin dan Ipin. Hak tu tengok busana. Hak ni tengok pola. Hak tu main game. Tuan-tuan, sampai ketika waiter datang pun tuan dah tak tengok lagi. Nasi goreng saya satu. Tengok ais. Tengok-tengok ais. Buat sedara dia. Contohlah, tuan sampai ni pun kadang-kadang jadi fitrah. Letak dahulu telefon itu. Tuan dah juga puan, bukan sekadar kat rumah, kat luar. Dah jadi satu trend kan. Kadang-kadang punya dia tengok telefon, dia pergi ke toilet, pergi ke tempat lain. Dia datang tuan-tuan duk tengok telefon lagi, pakai terus hirup. Hirup rupanya, mangkuk laksa orang lain. Boleh faham? Punya lah. Waktu tu, sampai duk tengok telefon pintar tu, terlanggar kereta. Lepas ada kempen pula, pintarkah anda? Waktu duk main telefon, sampai anak hilang di mana? Di pasar malam dan seumpamanya. Jadi, di antara lain, iaitulah tips
untuk keluarga kita supaya berkasih sayang, antaranya makan berjamaah ramai-ramai. Di samping cium hadirin juga suami, cium isteri ini sunnah Nabi. Nabi qabbala, iaitulah mencium. Jangan cium bini orang, cium bini kita. Ana terbaca tu sampai apa dia? Sampai cium ketiak suami boleh memanjangkan umur, panjang umur. Tak betul, tak tidak lah tulis kadekat kan. Maknanya duduk tidur tu mungkin merujuk kepada dia didakap oleh suami dia. Kan apabila isteri tidur atas labu lengan suami, dia letak kat sana, dekatlah dengan apa ni ketiak suami. Diri Nabi pun peluk begitu Aisyah kan. Peluk kat pinggan Aisyah kan. Dekatlah sampai pinggan rampin Aisyah tu mendekati lambung Nabi. Dekat lah. Kita peluk bini kita bercanda, bergurau kan. Bukan sekadar dia meletakkan kepala di atas bahu Nabi. Romantik ya, romantik. Cuba boleh imagine tak Abang Syukri? Waktu honeymoon dekat PD dulu kan. Waktu-waktu honeymoon dulu. Honeymoon kau kat mana? Kat Langkawi. Ataupun ketika muda-muda dulu kan. Peluk pinggang dia. Dia pun letak bau. Dia pun cium. Sayang awak. Saya sayang awak juga. Kalau malam tengok. Engkau laksana bulan. Itu kisah Nabi. Nabi dengan Aisyah. Waktu malam dia tengok bulan. Jadi Nabi pun peluk pinggang Aisyah. Nak menunjukkan Nabi romantis. Romantik. Aisyah pun meletakkan bau dia. Muka dia atas bahu Nabi, ada Nabi. Dekatlah dengan ni kan. Nabi pun tengok, ta'awas min hazal qamar. Awas Syah, caca. Ingat ya, hati-hati ya daripada bahaya pada waktu malam. Kita pula ajak bini waktu malam keluar. Start Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita keluar pergi pasar malam, maghrib tak semayang. Kalau orang tua dulu maghrib mesti ada kat rumah. Kita maghrib baru keluar contoh. Awas daripada bahaya pada waktu malam. Safwan, jangan keluar malam banyak sangat. Banyak keluar malam sampai surah Al-Falaq itu cerita pasal malam kan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah qul a'udzu, wahai Muhammad, aku minta berlindung daripada apa dia? Tuhan Falaq. Tuhan pada waktu falaq. Itulah waktu terbitnya, iaitulah falaq. Falaq ni banyak maknalah, macam terbitnya iaitulah janin daripada rahim. Okey. Bagaimana terbitnya anak daripada rahim itu waktu. Ada juga yang menyatakan terbitnya benih buah, terbitnya daun begitu. Terbitnya fajar. Kan? Waktu malam. Qul a'udzu bi syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, daripada kejahatan malam apabila dia menyerlah, menyergah. Malam ni banyak bahayalah. Waktu malam orang merompok pukul 3, 4 malam. Waktu malam dia berzina. Waktu malam ada kala jengking lipan berbahaya. Ada waktu malam. Beringat. Kita pula malamlah tempat kita clubbing. Nama pun kelab malam. Ini clubbing. Siang-siang ada. Jadi kelawar pula tu anda juga buat. Jadi macam kelawar. Tahu kelawar? Kelawar man. Sebab ada Superman. Sebab ada Batman. Sebab ada Ultraman, Jepun ada, Mak Saleh ada, kita pun Keluang Man dan Cicok Man filem Malaysia. Jadi keluar hadir malam, keluar. Siang, siang tuan duduk dalam gua, duduk dalam batu. Siang kita tidur, malam keluar. Sebab itu dia tak lulus 5-6 tahun belajar. Sebab apa dia? Sebab dia jadi keluar dan juga keluar. Dia tak pergi universiti. Sepatutnya siang pagi tu ikut ambil attendant, ambil kedatangan. Tapi dia tak pergi kuliah. Siang dia tidur, malam dia berjaga. Tak mesti pun ada juga macam tu. Jadi kelawar. Jadi study tu dah luar daripada normal yang sepatutnya ikut normal kita secara normalnya. Apa dia? Malam kita tidur. Siang kita keluar cari rezeki bekerja. Waja'an layla libasa. Kan? Tapi dia tak. Jenis tak tidur malam. Jadi pagi dia tidur, dia tak pergi kuliah. Itu cara pelajar moden belajar. Budak-budak sekarang. Kita pula, dia nama apa dia Abang Syukri? Kok malam baru buka pukul 3 pagi apa dia? Apa dia? Ada nama istilah tu. Bukan kelak malam, bukan pasal malam. Ada dia buka waktu malam.
Buka macam-macam gerai, tempat jualan. Nama dia apa dia? Kuat sikit. Kau tak ada dekat bandar Tun Sri On ni. Nama dia apa dia? Apa dia? Uptown. Apa dia? Betul lah. Maknanya ada lah buat-buat. Tak tahu semua sekali. Mana Uptown? Uptown kan? Keluar buku buat-buat Uptown tu. Jadi hadirin dan juga hadirat. Allah betul lah. Itulah yang disebut di dalam agama. Awas hati-hati beringat daripada bahaya pada waktu malam. Nah, itu cerita pasal apa tadi? Cerita bukan sekadar apa ni cium payudara isteri lah. Lepas tu ustaz janggut suami lah. Cium ketiak suami lah. Banyak lah duduk tulis kat dalam ni. Tapi ana apa ni tak nak detailkan. Tapi sampai nak suruh panjang umur. Itu macam-macam. Hadirin dah juga ada. Isap susu lah itu ini. Tengoklah yang betul ikut sunnah. Okay. Kita tengok meraihkan plot yang kedua ini. Kalau sempat sikit lagi abang eh. Yang ada dalam buku. Habis yang tu banyak lagi antara tips-tips lain cukup untuk kita amalkan. Kita nak tengok sikit iaitulah yang ketiga abang. Yang ketiga selain daripada perselisihan dan pergaduhan. Dan ada punca-punca berlaku perselisihan pergaduhan. Dan kalau kita nak mengelak supaya keluarga kita ni jarang bergaduh. Amalkan budaya-budaya tadi yang diajar di dalam agama. Di samping solat jemaah, makan berjemaah. Di samping memberi tazkirah. Di samping mencium isteri. Di samping iaitulah tidur berdekatan dengan suami. Termasuklah mungkin kerana dia duduk peluk suami dia selalu tidur atas labu lengan kan. Abang. Manjulah. Dia gosok-gosok. Bini kita tak apalah. Uruk-uruk kan. Mungkin adalah tu dari sudut kebaikannya. Iaitulah sampai cium ketiak suami. Ditulis kat sini. Nak apa ni? Nak panjang umur cium ketiak suami. Mungkin tajuk itu agak kekal tapi ada kebenarannya. Dekat dengan suami, hormat suami, jangan lawan dia, jangan nusyus. Kita tengok muka surat 131 ni abang. Selain daripada punca pergaduhan dan perselisihan, gambaran-gambaran talak yang boleh menimbulkan kemiskinan. Gambaran-gambaran talak yang boleh menimbulkan kemiskinan. Punca penceraian suami isteri akan memberi impak ataupun kesannya kepada anak-anak. Kita baca sikit. Di antara gejala-gejala yang penting yang boleh menyebabkan penyelewengan anak-anak ialah gambaran-gambaran talak, fenomena, kes-kes penceraian. Banyak punca, punca kemiskinan, punca pergaduhan, ini punca penceraian. Dan apa yang berlaku sesudah itu dari kemelaratan dan keterlantaran. Resiko selepas bercerai itu bukannya selesai masalah. Kita tuan-tuan, dah susah sangat kita berpisah ajalah. Mudah kan? Tetapi kesan pada anak-anak. Kerana sebelum daripada ni ada tunjangnya. Ada siapa? Ketua keluarganya yang mencari nafkah. Suami ataupun ayah. Anak ni macam dengan buih Pepsi anak. Tahu. Sedozin anak. Dan kalau berpisah, ke mana hala tuju anak-anak? Yang sebelum daripada ni, ayah mencari rezeki. Mak jadi suri rumah. Mendidik, mengasuh. Susah-susah kita bercerai lah. Senang. Tetapi dia sebutnya, iaitulah gambaran-gambaran talak. Dan apa yang berlaku sesudah daripada itu, dari kemelaratan dan keterlantaran. Yang mengikutinya pula dengan pertengkaran dan perpecahan. Itu huraian selari yang boleh secara mudah kita faham. Sebagaimana yang sudah termaklum, semua orang tahu. Dan tidak akan dipertingkaikan lagi. Tidak dipertelingkahkan lagi. Kalau tuan-tuan nak komen, nak query pun tak boleh. Apa dia ada kata? Bahawasanya si anak ketika mencelikkan matanya kepada dunia yang ada di sekitarnya, kiranya dia tidak mendapati ibunya yang menyayanginya dan tidak mendapati ayahnya menjalankan tanggungjawab dan memelihara dengan baik, tentulah dia akan lari daripada rumah lalu tertarik kepada penjinayahan. Serta kecenderungan kepada kerosakan dan penyelewengan. Dan yang akan menyebabkan perkara ini lebih buruk lagi ialah apabila ibunya yang telah tertalak, tercerai itu akan bernikah lagi dengan seorang suami yang baru. Maka dengan itu biasanya anak-anak akan terlantar dan tidak terpeduli lagi. Tuan-tuan, kes penceraian yang menyumbang kepada masalah sosial, anak ada terbaca 65% peratus
yang gejala sosialnya kerana mak ayah berpisah. Dan kita ada pelajar kat sekolah pun, apabila semak pelajar-pelajar hujung yang tak datang sekolah, yang malas, yang terlibat dengan gejala sosial, tengok-tengoknya ibu ayah bercerai, berpisah. Dan antara faktor perpisahan suami isteri juga ialah kerana masalah ekonomi, masalah duit, masalah keuangan. Kalau tak cukup duit, tak sabar, tuan dah juga apa rumah tangga tadi akan berantakan, lepas tu bercerai lah antaranya lah. Jadi apabila bercerai, dia kata lagi malang apabila dicerainya isteri, isteri tadi mungkin terpaksa bekerja. Kadang-kadang kerja naik kelab, kerja kelab malam. Kadang-kadang jadi waiter. Kadang-kadang diganggu. Kadang-kadang jadi GRO. Kita tengok drama tu. Tengok drama minggu ini. Tengok apa ni, sinetron. Kalau tengok TV3. Itulah yang dipentaskan semula apa yang berlaku dalam dalam keluarga. Cuma dilakonkan semula. Tengok Tanah Kubur. Siapa buat? Tanah Kubur siapa pelakonnya? Kita mesti sabar. Anak pun tak pandai nak ajuk Abang Nasir Bilal Khan. Pernah menjadi pelakon lelaki terbaik. Hadirin dah ajuk. Tapi ambil pengajar lah. Dia lakon semula. Hari ni jenis derhaka kepada suami. Nusyus. Tengok-tengok jenazah dia punyalah berat. Orang nak usuh lah tuan-tuan. Berpuluh-puluh pun tak larat. Hari ni jenis derhaka kepada mak ayah. Tengok-tengok ada ular dalam kubur yang digali. Ini pula tuan dah juga puan jenis jadi pelacur. Tengok-tengok berulak segala-gala jasad dia tu. Ambil pengajaran. Bukan real tapi dia buat apa ni? Tanah Kubur untuk kita tengok. Tapi itulah cerita dalam mastika, cerita di dalam apa ni, kisah-kisah apa ni, mahkamah yang kita ambil pengajaran. Jadi tadinya tuan dah juga puan bukannya mudah untuk dia hidup apabila suami tak ada. Apabila dia bekerja, mungkin bukan niat nak jadi GRU, mungkin bukan niat nak jadi pelacur, mungkin bukan niat anak tadinya nak jadi jahat. Tapi apabila ayah dah tak ada, alun terpaksa berhenti sekolah, kerja kat McDonald, kerja kat Pak Minyak, nyepul kawan-kawan yang tak elok, akhir sekali membawa masalah. Bukan boleh membantu mak ayah, bahkan dia pula menjadi penghisap ganja, air ketum dan seumpamanya. Jadi sudah jatuh, ditimpa tangga. Keluar mulut buaya, masuk mulut. Tak tahu juga orang kat sini. Ingatkah tak tahu uptown tu tadi? Keluar mulut buaya, masuk mulut singa. Bukan mulut arnak. Jadi, sudah jatuh ditipu tangga, bertindan-tindan tangganya. Di antara hal-hal yang lebih memuskilkan lagi ialah apabila si ibu dalam keadaan kemiskinan yang sudah tertalak, maka dalam keadaan serupa itu dia terpaksa keluar rumah untuk mencari kerja, dan ini berbanding dia terpaksa meninggalkan rumah tangga, dan lebih tegas lagi ia bererti membiarkan anak-anaknya yang masih kecil. Yang masih kecil siapa nak jaga? Kadang-kadang ada anak yang dah dewasa, yang okey, dia tak bekerja, yang jadi kepala pun masuk angin, mak datang apa ni pergi kerja terpaksa raya rezeki, adik pula tuan dah juga pandai khianatinya, berlaku sembah mahram dan seumpamanya. Kemudian dia sebut pada muka surat 133 ni di antara tanggungjawab yang mesti dilaksanakan. Jadi untuk mengelak daripada penceraian ada tanggungjawab. Bulan depan kita tengok boleh diminimumkan kadar penceraian ini dengan cara masing-masing melaksanakan tanggungjawab. Apa tanggungjawab suami, apa tanggungjawab isteri. Kerana apabila bercerai ini biasanya dia ungkit balik. Kenapa tuan-tuan? Oh, dia ungkit balik segala kekurangan dulu tuan-tuan, sampai bikin panas wartawan Melody Zas datang. Dia bergaduh dekat set penggambaran. Cerita realiti lah tuan. Dia ukit lah. Segala kekurangan ada pada pasangan. Dia tak bagi itu, dia tak bagi ini. Kenapa? Salah satunya iaitu tanggungjawab. Moga-moga anda boleh sambung muka surat 133, tanggungjawab isteri dan keluarga suami pada bulan depan. Terima kasih di atas perhatian. Baik daripada Allah yang kurang kelemahan anda. Aku lo qawli haza. Astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.